dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keluarga besar Kadin Sumatera Utara dengan tulus hati memberikan dukungan sepenuhnya sekaligus akan memilih saudara Anindya Nobian Bakri untuk menjadi ketua umum Kadin Indonesia. Kris bukan sembarang kris, kris sebagai perlambang adat. Hubungan ini itu istimewa bagi kami. Pada tanggal 2 Maret 2021, saya diusung untuk maju menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Ternyata setelah 2 bulan berikutnya, di sini kita dimantapkan dan dibulatkan niatnya untuk maju dan memenangkan persaingan ini. Dan inilah yang diperlukan, seorang dirijen, seorang konduktor yang mampu menghimpun semua kekuatan para pengusaha nasional agar lagunya harmonis.